diagnosa medis. Di pertama saya akan jelaskan sedikit perubahan yang terjadi di dalam pencitraan medis yang digunakan untuk diagnosa. Biasanya zaman dulu itu pencitraan menggunakan film. Dan sebagian sekarang mungkin masih menggunakan. Nah, di film itu dilapisi dengan bahan kimia yang namanya PFAS untuk meningkatkan citra yang dihasilkan dari proses pengambilan foto tersebut. PFAS ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, dia bersifat sebagai surfaktan. Nilai tegangan permukaannya sangat rendah sekali. Jadi sangat baik sekali sebagai surfaktan, lebih rendah, jauh lebih rendah dari sabun. Kemudian dia juga dapat menghindari terjadinya penumpukan muatan elektrostatik. Juga bersifat mengurangi friksi, karena memang sebagai surfaktan ya friksinya berkurang. Dan juga bisa mengurangi kotoran-kotoran yang menempel di film tersebut. Dan bersifat sebagai adhesif juga membantu pencitraan yang dihasilkan. PFAS ini digunakan di dalam X-ray film untuk kegiatan medis dan juga industri yang lain seperti non-destructive testing di industri NDT atau NDA. Gitu ya. Nah, ini secara singkat, PFAS itu apa? PFAS pada dasarnya adalah senyawa antara atom fluorin dan atom karbon. Ikatan tersebut sangat kuat. Energinya sangat tinggi sekali untuk memisahkannya, sehingga di alam dia bersifat stabil, tidak mudah terurai, bahkan persisten, apa bandel gitu ya. Umur waktu paruhnya itu 41 tahun, jadi bayangkan umur segitu kalau masuk ke dalam tubuh manusia baru 41 tahun berkurang tanpa ada tambahan lagi, maka makin lama akan makin menumpuk di dalam tubuh manusia. Bahan ini tidak dihasilkan oleh alam, tapi dihasilkan oleh manusia ya, untuk kegiatan konsumer dan juga industri. Beberapa catatan kondisi kesehatan yang dipengaruhi oleh PFAS ini adalah kanker ginjal dan testikular, testis, kemudian peningkatan kolesterol, penyakit hati, dan mungkin yang paling sering adalah EDC, endocrine disruptor, disruption chemical. Mengganggu hormon, fungsi hormon, sehingga keseimbangan di dalam tubuhnya dan juga pertumbuhan itu diganggu. Juga kesuburan, menurunkan kesuburan, mengakibatkan problem di tiroid, cacat pada kelahiran, mengganggu sistem imun, dan studi terakhir pada saat COVID 2020 ditemukan kalau orang-orang terpapar pada PFAS ini, maka kasus COVID-19 semakin parah bagi dia. Nah, dengan perkembangan digital imaging ini, pencitraan digital, maka diharapkan PFAS ini akan semakin berkurang pemakaiannya, walaupun belum sepenuhnya bisa dihilangkan. Dan salah satu yang juga terjadi adalah di dalam bidang kesehatan, sehingga diharapkan ke depan PFAS tidak lagi digunakan untuk foto imaging di industri. Dan ini salah satu faktor juga yang mendorong kenapa digital imaging di healthcare itu berkembang demikian pesatnya. Nah, sekarang bagian kedua adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi pada diagnosa pencitraan medis. Jadi yang angkanya cukup menarik, cukup tinggi ternyata kesalahan-kesalahan yang terjadi di bidang diagnosa pencitraan ini. Itu dikatakan angkanya 10-15%, sama dengan angka tahun 1990, tapi 2021 dilakukan lagi studi, itu angka kesalahannya antara 2-20%. Nah, yang terakhir adalah di dunia secara rata-rata yang dilakukan pencitraan radiologi itu kira-kira 1 miliar, dan kalau kesalahannya adalah 4%, maka ada 40 juta kesalahan radiologi yang terjadi setiap tahun di dunia. Dan ini cukup serius begitu ya, angkanya cukup tinggi dan ternyata severity-nya juga cukup besar, karena kalau terjadi kesalahan pencitraan maka bisa sangat serius akibatnya ya. Dan kesalahan jenis-jenis kesalahan yang biasa terjadi adalah salah
pencitraannya, penyusur pengambilan citranya begitu, karena memang keterbatasan alat, karena kekurangan staf atau stafnya yang kurang pengalaman atau juga peralatan yang kurang memadai. Jadi itu salah satu penyebabnya. Dan mungkin yang juga cukup sering adalah kesalahan persepsi, perseptual pengamatan. Jadi tidak bisa melihat kelainan-kelainan yang ada di dalam tubuh pasien. Dan juga adalah kognitif atau interpretasi kesalahan yang sudah diamati ternyata diinterpretasikan yang berbeda. Dan juga dari sisi komunikasi, mungkin saja radiologis yang melakukan pengamatan itu tidak memberikan rekomendasi atau juga tidak mengkomunikasikan dengan benar atas temuannya. Itu saja dari saya, Pak Edi. Mungkin dengan saya harapkan mungkin Pak Ibnu nanti akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan ini, karena mengingat angkanya yang cukup tinggi dan konsekuensinya yang cukup parah begitu. Demikian, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian sekitar momennya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Ibnu Afan. Waktu kami persilakan, Pak Ibnu Afan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, Pak Paul Wijaya atas waktunya. Saya izin share screen dulu, Pak Edi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua, rekan-rekan. Sudah tampak, Pak? Sudah tampak ya. Oke. Oke. Mungkin di awal saya berterima kasih sekali sudah ketemu dengan sesama alumni teknik fisika, yang mana ini kesempatan mungkin juga pernah dibahas mengenai diagnostik imaging yang saya rasa sekarang sudah bukan hal yang sangat apa namanya langka, terutama dengan BPJS sekarang healthcare yang mana di Indonesia cukup tinggi spendingnya per tahun, bahkan ada regulasi pemerintah untuk tahun depan APBD itu wajib dialokasikan minimum 10% dari untuk dianggarkan di healthcare itu. Nah, kalau kita lihat Indonesia spending paling banyak yang pasti di infrastruktur, kemudian pendidikan, kemudian yang ketiga itu adalah healthcare gitu ya. Nah, kenapa healthcare? Karena memang di awal karir waktu saya masuk di industri ini sebenarnya tidak sengaja juga gitu. Karena memang waktu saya join pertama kali dengan setelah lulus di kampus dengan Philips Medical System, di situ saya join dengan di Philips itu sebagai engineer untuk melakukan maintenance di PLC, ya, automation di Philips Lighting di Surabaya waktu itu di Rungkut. Unfortunately, karena memang waktu itu krisis ya, tahun 98 masuk ke kerusuhan, kemudian 99 krisis, di situ hanya healthcare yang punya proyek yang besar. Dan kami diberi kesempatan untuk join di healthcare pada saat itu. Kemudian ya sampai sekarang dari tahun 98 sampai 2011 saya sebagai engineer, saya pindah dua perusahaan dari Philips kemudian di ke GE ya, seperti di profil saya. Dan saya melihat pada saat krisis menimpa seluruh dunia, bahkan Indonesia juga, gitu ya, healthcare itu, alhamdulillahnya sampai sekarang masih tetap bertahan dan terbukti juga yang terakhir dengan adanya pandemi, orang sekarang melihat oh betapa pentingnya nilai sebuah kesehatan ini bagi tiap-tiap orang, gitu. Nah. Kalau saya melihat juga di Philips sebagai company konglomerat dari Belanda gitu ya, di situ Philips yang tadinya punya 20 lebih departemen, akhirnya mereka hanya tinggal satu healthcare ya, dari lightingnya dijual, kemudian sound and visionnya yang terkait dengan TV, kemudian radio dan sebagainya itu mereka jual semua. Kemudian
ada juga domestic clients termasuk blender gitu ya, itu dijual. Dulu Philips sangat banyak gitu sampai KBE segala macam, sekarang hanya tinggal satu. Begitu juga dengan GE. GE adalah konglomerat Amerika yang mana mereka akhirnya memfokuskan di healthcare juga, demikian juga dengan Siemens. Nah, kalau saya sendiri fokusnya ada tiga. Satu kardiovaskular, yang kedua radiologi, yang ketiga nuklir, nuklir medicine. Nah, di sini saya akan hanya membahas radiologi gitu ya, mungkin dari versi engineer yang saya ketahui, karena memang background saya engineer lebih banyak, kemudian saya lebih ke entrepreneurship saat ini gitu. Kalau kita bicara kardiologi, jadi Bapak Ibu, karena saya dibesarkan di kardiovaskular, radiologi dan nuklir, dan saya juga berinteraksi banyak dengan semua stakeholder, baik itu dokter tersebut ya, rumah sakit ataupun regulatory. Jadi barangkali ada beberapa hal yang mau dikonsultasikan gitu ya, karena saya sempat manage juga layanan kardiovaskular yang paling canggih di Indonesia gitu ya, tahun lalu sampai dari tahun 2019 sampai tahun lalu gitu ya, sebelum saya benar-benar fokus untuk besarin perusahaan saya sendiri gitu. Gitu. Nah, apa yang dilakukan di perusahaan saya, sebenarnya kita melakukan kerjasama. Ini just introduction. Mohon maaf kalau misalnya ini mengganggu, karena ini ajang PI, saya rasa saya memberikan info juga. Jadi saya buka layanan di beberapa kota besar gitu ya, yang terkait dengan radiologi ataupun kardiovaskular. Dan saya juga ada e-commerce yang menjual barang-barang yang terkait dengan Alkes ataupun healthcare. Kemudian saya juga ada IT startup di mana kita spesifik atau dedicated terhadap klinik information system. Nah, kalau bicara healthcare industry, mungkin secara gambaran besar seperti ini gitu ya. Jadi saya rasa semua orang mulai dari waktu di dalam kandungan sampai meninggal itu pasti berinteraksi dengan yang namanya healthcare, yang namanya dokter, yang namanya peralatan gitu, baik itu stetoskop sampai mungkin ke yang tercanggih gitu. Nah, di mana peran saya hanya spesifik di rumah sakit gitu, which is sangat segmented rumah sakit dan radiologi. Yang kita tahu rumah sakit itu banyak klinik gitu ya, banyak spesial departemen termasuk contoh CSHD, sterilisasi, kemudian departemen gizi, departemen onkologi, departemen operating theater, departemen hemodialisis dan lain sebagainya. Nah, saya segmented sekali di radiologi gitu ya, seperti yang tadi Pak Olijaya terangkan, itu sangat sangat spesifik terhadap diagnostik imaging gitu. Nah, secara garis besar healthcare itu mulai manufacturing sampai ke konsumen, ke pasien, ke people gitu ya, ekosistemnya seperti yang saya gambarkan seperti ini gitu ya. Kalau misalnya mau tanya dipersilakan gitu, saya nggak ngerti aturan di sini, nanti biar Pak moderator yang itu gitu. Oke. Nah, kalau bicara medical device, sekarang pemerintah lagi getol mempush ya, gimana caranya tingkat kandungan dalam negeri TKDN itu harus dinaikkan, dan itu didrive langsung oleh kementerian dan Bapak Presiden gitu. Kenapa begitu? Karena 85% medical device itu adalah imported. Jadi teknologi yang kita adopsi di Indonesia benar-benar teknologi yang masih sebatas low technology. Kalau saya ambil contoh seperti pasien bed, mungkin ada X-ray pun yang ada di Indonesia adalah OEM gitu. Jadi mereka hanya sebatas assembly, kita nggak punya riset sendiri. Kalaupun itu ada, riset itu hanya sebatas di level interfacing gitu. Nah, balik lagi, medical device itu apa? Itu sangat banyak, karena dokter, perawat itu tidak bisa lepas dari medical device. Karena at the end, pada saat pasien ada keluhan, sakit,
evidence-based healthcare itu sangat dibutuhkan. Jadi semuanya harus ada bukti. Seperti yang tadi Pak Paul sampaikan, gitu ya, untuk mengetahui si pasien ini sakit apa, itu menggunakan X-ray. Gitu. X-ray itu apa, gitu ya, dan dibaca oleh radiologis dan sebagainya, itu adalah contoh satu evidence-based. Satu diagnostik tool yang dibutuhkan oleh dokter untuk mengetahui satu penyakit. Gitu. Demikian juga dengan lab. Lab untuk bisa melakukan analisa dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dari sisi diagnostik, kita juga mengenal implan dan healthcare sampai sekarang amazingly itu berkembang sangat pesat. Jadi sekarang kalau kita lihat ada operasi jarak jauh dengan adanya teknologi 5G, ada satu pabrikan namanya Da Vinci, mereka memberikan robotik. Jadi nantinya operasi itu bisa dilakukan oleh dokter dari Amerika yang mana pasiennya mungkin di Indonesia. Gitu. That's the future healthcare yang sekarang ada. Gitu. Nah, yang akan saya bahas di sini seputar diagnostic imaging, mungkin saya akan ambil 3 contoh gitu ya, dan sekali lagi versi yang akan saya tawarkan, yang akan saya sampaikan ini versi engineers gitu. Satu saya akan memperkenalkan mengenai X-ray, how does it work, teknologi yang terbaru dari CT scan, CT scan yang pasti di situ ada X-ray tube, X-ray based on X-ray gitu ya. Kemudian yang kedua saya akan memperkenalkan how di mana MRI itu bekerja. MRI itu tidak menggunakan sinar X tapi menggunakan magnet sebagai media dan radio frekuensi sehingga menghasilkan gambar. Nah, ini bagaimana cara bekerjanya gitu, mungkin nanti saya akan jelaskan dan mungkin lebih banyak ke video yang akan saya tampilkan. Yang ketiga, how to detect cancer sebenarnya. Nah, di sini lebih banyak ke nuclear image, medicine imaging, dan Indonesia sangat terbelakang di dunia nuclear imaging. Ya, kita masih jauh dari harapan menurut standar WHO terhadap jumlah penduduk Indonesia, gitu ya, untuk pelayanan ini. Kenapa saya hadirkannya juga di sini? Ya karena memang ini sekedar sharing juga. Jadi dari si peralatan dan aplikasinya seperti apa, saya mau mencoba memberikan info ini kepada teman-teman gitu. Nah, ultrasound karena ini sudah alat yang sudah sangat-sangat terbiasa digunakan sampai sekarang ada yang portable, yang mana probe-nya dikonek dengan HP gitu ya, sehingga kekuatan probe dan teknologi dari microchip berkembang sangat pesat sehingga tinggal nyolokin probe tersebut ke mungkin USB Type C ataupun konektor iPhone dan di situ bisa kita gunakan gadget kita sebagai ultrasound itu. Nah, base dari diagnostic imaging sebenarnya dari elektromagnetik, gelombang elektromagnetik yang ada gitu. What's the release of electrons? These are accelerated by a high voltage towards the anode, which is. Nah, di sini apa sih X-ray tube gitu ya? X-ray tube adalah sebuah tabung yang mana untuk menghasilkan gitu ya, dan tabung ini sangat macam-macam. Ya, mungkin kalau di gambar yang saya tawarkan sini, tabung ini bisa berputar. Ya, kenapa berputar? Karena memang untuk durasi exposure atau pengambilan X-ray yang sangat lama itu dibutuhkan kekuatan dari anoda untuk dibombardir oleh elektron-elektron itu. Seperti animasi yang di sebelah kanan ini, gitu ya. Jadi pada dasarnya ini pengembangan dari teknologi X-ray tube yang tadinya menggunakan anoda yang statis
anoda statis lama kelamaan dibombardir dengan elektron yang di sini gitu ya, ini akan menyebabkan kehausan dari anoda tersebut sehingga cepat rusak, cepat retak gitu. Nah, kalau kita lihat kenapa di sini tabung begini gitu ya, karena memang dikondisikan supaya di dalam tabung X-ray ini dengan kondisi vakum. Jadi tidak terjadi loncatan listrik yang tidak diharapkan sehingga efektivitas elektron traveling dari katoda ke anoda itu bisa terjaga gitu. Nah, biasanya di dunia kedokteran itu menggunakan dua ukuran filamen, satu yang kecil, kemudian yang satu besar. Kenapa begitu? Itu tergantung dari aplikasi. Jadi katakanlah kita mau foto ginjal gitu, sebaiknya menggunakan filamen yang kecil supaya hasilnya lebih fokus gitu. Nah, filamen besar diperuntukkan untuk bidang atau objek yang lebih besar, contoh foto toraks dan lain sebagainya. Dan filamen besar pun juga punya kekuatan KP yang lebih tinggi dibandingkan filamen kecil gitu. Nah, fakta yang ada gitu ya, dari 100% energi elektron tersebut ya, 1% menjadi X-ray dan 99% menjadi panas. Nah, panas ini yang menyebabkan biasanya anoda itu cepat retak. Oleh karena itu para engineers mereka mengembangkan dengan adanya sistem cooling gitu ya, terutama dengan teknologi yang dipakai sekarang di CT scan ataupun di cath lab ya, peralatan yang membutuhkan penggunaan X-ray yang lebih lama, mereka menggunakan cooler atau heat exchangers dengan metode gasket. Jadi diambil panas itu kemudian ditukar di coolernya di situ. Ini tuh. Nah, ini ada video yang mungkin butuh perhatian untuk disimak sebentar. Jadi kita langsung masuk ke CT scan. Oke, itu tadi CT scan terbaru, the latest teknologi yang GE punya, yang mungkin saya akan menjelaskan satu-satu kenapa ini menjadi teknologi CT scan terbaru. Jadi CT scan, evolusi CT scan itu mulai dari yang detektornya menggunakan pika cup sampai ke CCD. Nah, sekarang CCD-nya pun menggunakan gemstone. Jadi kayak kalau orang Indonesia menggunakan batu akik ya. Kalau tadi Pak Paul Wijaya itu adalah fluorescent films yang biasanya ditaruh di film X-ray gitu ya. Sebenarnya film itu kan mengkonvert dari sinar X-ray menjadi cahaya tampak sehingga film itu terbakar. Nah, kalau ini ada conversion juga ya, menggunakan gemstone ya, setelah X-ray masuk ke dalam kolimator, kemudian di situ disaring, hanya X-ray yang punya kualitas bagus yang akan penetrate masuk ke dalam CCD gitu ya. Nah, CCD itu adanya di bagian bawah di sini ya, nanti saya akan gambarkan di video ini juga akan kelihatan. Di bagian atas adalah detektor. Nah, evolusi CT scan itu mulai dari single slice pick up tube, kemudian diperkenalkan teknologi
digital dengan menggunakan CCD, ya. Kemudian single slice, kemudian muncullah 2 slice, kemudian 4 slice, 8 slice, 16 slice, 64, kemudian 128. Ini yang paling tinggi yang tadi dilihat di video adalah 512 slice. Kenapa pabrikan berlomba-lomba dengan slice yang tinggi? Karena mereka ingin ngebeat gimana caranya kita mengcapture jantung. The most active organ di dalam tubuh manusia adalah jantung. Nah, mereka berlomba-lomba gimana caranya nge-freeze jantung untuk diambil gambarnya dengan menggunakan teknologi slice yang tertinggi dengan putaran tercepat dengan error yang seminimal mungkin. Gitu. Itu butuh waktu kurang lebih 15 tahun sampai dengan teknologi yang sekarang gitu ya, dengan beberapa error, dengan beberapa trial, sampai teknologi saat ini yang ada di video tadi gitu. Nah, saya lanjutkan video ini. Nah, saya pause di sini karena saya harus menjelaskan sesuatu. Yang kuning-kuning adalah CCD, ya, CCD, dan CCD ini mengkonvert X-ray menjadi sinar tampak. Sinar tampak kemudian di CCD persis hampir sama dengan CCD kamera yang ada gitu ya. Sebelum CCD, sini ada kolimator. Di sini GE bilang ini adalah 3D kolimator. Kenapa? Dia ngikutin kundin, karena secara karakteristik X-ray itu dia akan begini, akan membentuk cekungan. Jadi jarak ke sini dan ke sini itu akan sama, karena secara apa namanya karakteristik dari gelombangnya begitu. Nah, oleh karena itu GE ini baru pertama kali GE memperkenalkan 3D kolimator. Ya, fungsi kolimator sebenarnya pada saat ada X-ray. Jadi katakanlah X-ray nembak gitu ya, ada beberapa X-ray, hanya X-ray yang punya kualitas kuat yang akan sampai ke CCD gitu. Nah, yang energinya rendah itu akan keabsorb oleh kolimator tersebut gitu. Nah, itu mungkin salah satu fungsi kolimator ya di video ini gitu ya. Nah, kenapa row-nya begini gitu ya? Nah, detektor ini ketipisannya kalau di setiap pabrikan itu beda-beda. Kalau GE itu adalah 0,65 milimeter, ya, jadi setengah mili, gitu ya. Kalau Toshiba 0,5 milimeter, Siemens juga segitu, Philips sama GE hampir sama, gitu. Nah, kebayang kita mengiris tubuh manusia dengan irisan yang setipis itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pasien tidur begini, itu dengan kita iris. Nah, irisan potongan begini itu satu kali irisan detektor ini bisa mengambil dengan ketebalan 0,5 milimeter. Nah, itu yang kita pakai sebagai acuan spatial resolution. Jadi di tadi waktu video pertama gitu ya, di situ spatial, temporal dan speed gitu. Jadi ada tiga parameter itu yang akan di capture. Temporal apa gitu ya, temporal resolution itu apa, nanti kita akan saya akan jelaskan sebisa mungkin ya, sebisa saya. Sebentar saya lanjutkan dulu ya. Oke. Nah, ini sekali lagi gemstone itu adalah kalau di Indonesianya itu batu akik, tapi ini yang spesifik bisa mengkonvert. Ini apa namanya, conversion X-ray-nya itu sangat sensitif dibandingkan dengan tipe-tipe sebelumnya. Jadi orang udah masuk ke gemstone semua, gitu ya. Dan ini teknologi ini baru diperkenalkan 3 tahun lalu oleh semua pabrikan.
Nah, karena kompleksitas dari apa dari detektor ini, kebayang detektor ini ikut berputar satu kali putaran 360 derajat itu adalah 0,2 detik ya. Sehingga gimana caranya engineer apa mendesain detektor sekaligus dengan HDC-nya ya, sekaligus dengan noise reduction-nya yang mana tinggal ditancepin, dan ini juga dipikirkan kalau misalnya terjadi kerusakan terhadap detektor tersebut gitu. Kalau dulu simpel satu slice gitu ya, detektor rusak tinggal diambil. Bahkan detektornya kita beli ganti satu detektor itu murah gitu. Tapi kalau sekarang karena 512 bahkan tersisa itu 600 slice gitu. Jadi satu kali putaran itu bisa menghasilkan 600 slice atau 512. Nah, modulnya seperti ini ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi 3D kolimator karena model dari apa namanya kondimnya X-ray ini cekung gitu, sehingga GE juga memperkenalkan 3D kolimator untuk mengadopsi untuk mengurangi kondim artefak ya. Jadi ada artefak yang terjadi gitu ya, mungkin itu juga part dari error yang tadi Pak Paul sampaikan gitu ya, di CT juga ada error yang namanya kondim artefak gitu ya. Nah, ini beberapa karakteristik CT yang tadi gitu ya. Spatial resolution 0,23 mm. Scintillators ini karena menggunakan gemstone ya, gemstone technology, karakteristiknya itu bisa menghilangkan scatter. Scatter itu menyebabkan gambar yang dihasilkan oleh detektor itu lebih blur. Jadi scatter itu adalah X-ray yang mana yang kita tidak harapkan sehingga terbuang. Nah, ini yang komponen di dalam apa namanya di dalam gantry. Ini adalah detektor, ya. Ini menggunakan teknologi gemstone. Kemudian data ataupun power, ya, maksudnya current arus, ya, itu ditransmisikan menggunakan slip ring, ya. Kalau dulu slip ring menggunakan brush, ya. Jadi sekarang contactless, semuanya menggunakan optik, baik data ataupun power, gitu ya. Nah, teknologi generatornya itu menggunakan switching dengan mode switching yang sangat cepat gitu ya. Jadi ini juga yang dulu apa pada saat pertama kali dikeluarkan ini banyak fail karena nge-switch dari 80 kV ke 160 kV itu membutuhkan switching yang luar biasa gitu untuk supaya dari apa namanya filamen ataupun detektornya sendiri itu kuat reliable. Nah, X-ray tube yang ini sudah diimprove dari contoh yang tadi saya sampaikan, ini jauh advance, lebih advance, mulai dari material, mulai dari sistem cooling, mulai dari macam-macam gitu. Nah, ini yang terjadi pada saat pengambilan gambar gantry berputar dalam 360 adalah 0,2 second. Dan berat gantry ini kurang lebih 750 kilo ya. Diputar sementara pasien masuk di dalam ruangan yang donatnya tadi. Nah, ini pemilihan tergantung coverage yang mau diambil oleh si radiografer atau operator seperti apa. Jadi coverage-nya 5 mili sampai 160 mm ya. Jadi bisa diatur seperti itu. Ultra fast coverage switching itu benar-benar ini teknologi terbaru karena rupanya dengan menggunakan coverage dan coverage rendah ataupun coverage tinggi itu menghasilkan penggambaran yang berbeda, yang mana itu bisa dikombinasikan sehingga
ada beberapa organ manusia tubuh gitu ya yang lebih sensitif dengan menggunakan KP rendah, ada beberapa yang lebih sensitif menggunakan KP tinggi gitu. Nah, di situ dikombinasikan dalam satu gambar. Itu teknologi yang sekarang dan ini baru diperkenalkan 3-4 tahun lalu. Gitu. Nah, karena tadi benda 750 ini diputar dengan kecepatan 0,2 second dalam 360, sehingga kalau dulu menggunakan slip ring, menggunakan brush ya, carbon brush untuk transfer data ataupun power gitu ya, itu sangat sangat berisik gitu. Jadi dengan whisper drive itu semuanya touchless gitu ya, sehingga mengurangi noise itu sampai 50%. Nah, ini beberapa contoh hasil dari CT scan ini. Ini adalah penggambaran dari jantung ya. Sehingga gambar tersebut sangat sangat bagus, artefaknya hilang. Penggambaran dari proximal ke distal di sini, ini kalau di istilah anatominya ini adalah proximal gitu ya. Proximal, sini adalah distal, dan pembuluh darah ini yang menjadi perhatian dokter jantung intervensi untuk melihat apakah pembuluh darah ini baik atau tidak. Nah, kalau yang ini adalah ini karakteristik pasien dengan menggunakan heart rate 61 beat per menit. Metode teknik pengambilan CT-nya menggunakan 80 dan 500 MA. Itu yang ini stand follow up, artinya pasien ini telah terjadi penyempitan pembuluh darah, yang mana bisa dilihat dari penggambaran 3D dari nah, saya pause sebentar. Sini yang ini penggambaran 3D, ini penggambaran 2D. Jadi stent itu pada dasarnya berfungsi menyanggah pembuluh darah yang terjadi penyempitan. Jadi kita bisa lihat di sini apakah terjadi penyempitan lagi atau tidak, seperti itu. Jadi dan pengambilan gambar jantung ini ya dari dulu susah gitu ya, setelah ditemukannya slice 128 ke atas dan apalagi 512, maka sekarang lebih baik gitu. Ini beberapa contoh juga. Nah, kalau yang ini adalah pasien bypass. Jadi bypass itu pasien tersebut sudah harus dilakukan operasi. Jadi kalau lihat di sini, nah, di sini pembuluh darah bypass yang dia sambung itu diambil dari sini, disambung untuk memberikan supaya jaringan otot jantung itu tetap sehat dan baik itu. Nah, yang ini adalah pasien bariatrik yang ini irregular. Jadi pasiennya punya masalah dengan aritmia. Jadi gelombang EKG-nya itu nggak beraturan, seperti itu. Nah, ini yang sekali one beat, jadi istilahnya di teknologi slice tinggi, sekali putaran kita udah bisa mendapatkan penggambaran jantung tersebut. Kalau dulu sampai 5 kali gitu, itu yang terakhir, terus kemudian kadang timbul artefak itu adalah kayak semacam error gitu ya, karena memang pergerakan jantung kadang tidak reguler gitu, kadang pasien shock, kadang pasien takut, sehingga pada saat heart rate-nya katakanlah di set 60 kemudian tiba-tiba naik gitu. Nah, ini salah satu animasi yang mana untuk mengambil satu one beat dengan low dose ya, cardiac assessment adalah seperti ini ya. Jadi siklusnya one beat gitu ya. Nah, seperti itu. Tek satu kali,
kemudian langsung didapat dengan menggunakan getting EKG yang ditempelkan ke tubuh pasien tersebut gitu. Nah, untuk CT kardiovaskular yang lain, artinya untuk pembuluh darah yang lain termasuk paru gitu ya, itu bagaimana, ini juga bisa gitu. Jadi contoh-contohnya seperti ini gitu ya. Itu benar-benar sangat halus karena memang temporal spasial resolusi yang di alat ini adalah 0,2 mm. Gitu. Nah, kita juga bisa lakukan rekonstruksi gitu ya, workstation juga di dunia CT scan ataupun di MRI sangat berkembang, sehingga untuk mendapatkan gambar yang sangat halus sekarang itu ya, itu sangat sangat memungkinkan gitu, nggak seperti dulu dan sangat gampang. Ada metode one click, semuanya udah beres gitu ya. Nah, ini yang di nomor tiga ini adalah penggambaran dari penggantian valve katup ya terhadap pasien tersebut ya. Katupnya adalah yang di sini ya. Jadi mungkin mereka ada stenosis, ada penumpukan plak di katup tersebut, sehingga pada saat pemompaan jantung darah yang segar itu akan selalu balik ke darah yang kotor, sehingga tidak efisien, biasanya pasien sering pusing dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa penggambaran neuro gitu ya. Ini juga 3D. Kita bisa lihat skeletonnya, tengkoraknya, kemudian kita bisa lihat circle of Willis, jadi apakah terjadi kelainan dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa melihat pada saat terjadi stroke gitu ya, dengan menggunakan teknik perfusi. Jadi yang dilihat di sini, di pasien di scan berkali-kali dengan menggunakan kontras, di situ kontras ditransmisikan atau dipindahkan oleh darah gitu ya ke beberapa sel gitu, dan itu kita bisa amati gitu. Jadi dengan menggunakan apakah sel tersebut masih sehat atau enggak. Kalau kena stroke biasanya kan jaringan tersebut di daerah yang kena stroke itu akan terjadi kematian gitu, lambat laun akan mati gitu. Nah, di sini kita juga bisa lihat dengan detail. Nah, itu tadi CT scan, banyak hal yang saya lewatkan. Nah, memang ini sekedar pengenalan sekali lagi gitu ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke MRI. Nah, MRI, apa MRI itu? Magnetic Resonance Imaging. Jadi ini tidak, ini peralatan yang sekarang sangat umum. Indonesia mungkin sekarang kurang lebih ada 200 MRI seluruh Indonesia ya. Dulu waktu tahun MRI pertama di Surabaya itu adalah di RSAL, itu juga satu Tesla tahun 2002, dan RSAL di Surabaya itu adalah MRI keempat kalau nggak salah seluruh Indonesia tahun 2002. Nah, dengan adanya BPJS, sistem asuransi, kesadaran masyarakat sekarang mengenai kesehatan, jumlah alat ini memang sangat dibutuhkan ya. Sekarang kurang lebih ada 200 MRI ya, dengan menggunakan Tesla tinggi. Nah, gimana MRI itu bisa apa, magnet bisa menghasilkan gambar gitu. Nah, pada dasarnya ada dua yang digunakan, menggunakan kekuatan magnet tinggi yang dipakai biasanya 0,3 1 Tesla, 1,5 3 Tesla, kemudian 7 Tesla, kemudian dikombinasikan dengan radio frekuensi gitu ya. Ini seperti magic kalau saya bilang. Saya waktu pertama kali belajar ini kok bisa gitu, magnet kemudian ada radio frekuensi kemudian bisa menghasilkan gambar. Nah, kayak begini. Jadi pasien masuk ke dalam bor tadi, ke bolongan donatnya tersebut, kemudian diganggu dengan menggunakan, ditembak dengan menggunakan radio frekuensi yang balik itu di pick up oleh antena kayak semacam coil gitu ya. Coil ini yang decoding, kemudian dilakukan post processing dengan transformasi Fourier gitu ya. Hasilnya akan menghasilkan gambar hampir sama seperti X-ray ataupun CT scan. Nah, perbedaannya apa? MRI ini karena
metodenya dengan menggunakan radio frekuensi dan di-scan-nya pixel by pixel itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Kan tetapi keunggulan MRI itu lebih bisa lebih sensitif terhadap soft tissue atau jaringan-jaringan lunak gitu ya. Nah, di situ yang tidak bisa digantikan oleh CT scan gitu. Ini sangat unggul di beberapa hal gitu ya untuk mendeteksi cancer, stroke, ligamen atau apa namanya adanya kelainan apa namanya saraf gitu. Ini sangat unggul dibandingkan CT scan tadi. Nah, ini gimana MRI bekerja? Pada dasarnya manusia itu kandungannya 70% adalah H2O. Ya, 70% H2O itu artinya yang diambil di sini adalah atom hidrogennya, di mana kalau manusia jalan di tanpa adanya magnet yang kuat, atom hidrogennya itu dia berorientasi random, jadi kemana-mana gitu. Nah, pada saat dia masuk ke MRI, ke ruangan MRI, di situ di-align. Nah, alignment-nya itu ada yang naik ke utara ataupun ke selatan. Jadi itu tergantung dari kekuatan precision gitu ya, perputaran dari atom tersebut. Nah, kalau kita lihat MRI itu kayak donat, jadi B0 itu adalah arah magnet gitu ya. North pole-nya itu kalau pasien tidur itu adalah di kepalanya pasien, kemudian kutub selatannya di bagian kaki gitu. Nah, disitulah atom-atom hidrogen ini di alignment gitu. Nah, di alignment yang tadinya random dengan menggunakan 30.000 kali kekuatan magnet bumi, yaitu atau 1,5 tesla, sehingga dia ngikut arah dari magnet ini gitu. Nah, otomatis magnet ini juga ada semacam frekuensi precision, jadi dia berputar juga ngikutin frekuensi yang diciptakan oleh atom itu sendiri dengan menggunakan Larmor frekuensi. Jadi secara natural atom itu berspin gitu ya, berputar gitu dengan menggunakan Larmor frekuensi ini kita bisa tahu. Dan atom yang sekarang elasi dengan kita bisa ngitung dengan menggunakan rumus Larmor frekuensi ini, kita kasih gangguan begitu dia akan buyar lagi gitu loh. Kita pada saat kita tembak dengan menggunakan radio frekuensi dia akan kacau lagi, kemudian balik lagi. Nah, baliknya lagi itu yang setiap jaringan atau tisu ya di tubuh manusia itu memberikan respon yang berbeda gitu. Nah, itu yang ditangkap oleh koil seperti itu. Nah, secara sederhana saya gambarkan seperti ini gitu ya. Jadi pada saat pasien masuk sini kepala gitu, sini kaki gitu ya. B0-nya arahnya ke sini. Kemudian kita kasih Larmor frekuensi gitu ya. Kita kasih gangguan pada saat dia sudah masuk ke B0. Kemudian yang pasti atom hidrogen ini akan balik lagi ke posisi steady-nya. Steady-nya itu ikut di zero, ikut magnet magnet ini. Jadi gangguan ini pada saat kita memberikan energi sekian, dia juga akan mengeluarkan. Nah, ini yang ditangkap oleh coil. Gitu. Jadi prinsipnya seperti itu, dia kemudian di-encoding menggunakan image processing dengan studi fast forward transformation gitu ya, sehingga menghasilkan gambar seperti ini gitu. Nah, secara hardware kenapa orang milih atau engineer milih 0,3, kenapa 1 tesla, kenapa 1,5? Karena memang semakin banyak kita memainkan dalam tanda kutip atom hidrogen di tubuh orang, semakin bagus hasilnya gitu. Jadi di industri magnet itu ada 0,3, 0,1 tesla, 1,5 tesla, ini biasanya untuk riset ya.
Nah, sekali lagi yang saya tadi sampaikan, 1,5 Tesla itu kurang lebih equal dengan 30.000 kali magnet bumi. Yang umum sekarang digunakan adalah 1,5 sama 3 Tesla. Nah, yang 0,3 kenapa masih dipakai? Karena magnetnya ini permanen. Jadi pada saat kita beli MRI, dari pabrikannya udah di set 0,3. Nah, 0,3 dibawa ke sampai katakanlah pabriknya di Eropa, dibawa ke Indonesia gitu ya, itu cukup aman meskipun dikirim menggunakan pesawat gitu. Nah, kalau 1,5 kenapa harus di off? Nah, 1,5 Tesla itu berbeda. Untuk menghasilkan homogenitas kehomogenan dari magnet tersebut, kita butuh arus yang stabil. Nah, magnet itu di sini ada putaran yang sangat panjang sampai kiloan kilometer gitu ya. Ini yang saya dapat dari pabrik waktu saya training. Nah, ini diinjek oleh 600 dengan menggunakan teknologi superkonduktor. Kenapa superkonduktor? Karena satu-satunya yang stabil pada saat kita injek habis itu dilepaskan menggunakan teknologi superkonduktor, yaitu wire ini dicelupkan ke dalam liquid helium dengan temperatur 299 derajat Celcius atau mendekati 4,2 Kelvin. Nah, oleh karena itu kalau teknologi magnetnya sendiri itu adalah seperti ini. Jadi LHE ini kita celupkan ke LHE, kemudian kumparannya ada di sini. Pada saat sekali kita injek arus, karena di situ superkonduktor, meskipun ada resistansi sedikit gitu ya. Oleh karena itu ada decay, ada penurunan magnet tersebut dalam setahun itu adalah 0,1 Tesla kalau nggak salah, sangat kecil gitu. Tapi kita injek dengan, nah, hasil dari sekali injek ini menghasilkan current yang stabil sehingga magnet yang ada di sini sangat stabil. Itu yang diharapkan oleh engineer, sehingga satu-satunya cara menggunakan teknologi superkonduktor. Nah, pada saat superkonduktor di situ ada liquid helium, magnet tersebut menjadi cryostat. Jadi kayak semacam tabung dewar yang dikondisikan vakum. Gitu ya, pada saat perbedaan temperatur ekstrim di dalam vakum di dalam dewarnya tersebut, gitu ya. Jadi Sorry. Nah, dewar tersebut sebenarnya kayak semacam tangki dari liquid helium yang mana kita harus maintain karena perbedaan suhu yang ekstrim, sehingga kita juga harus punya cooler. Jadi coolernya kita menggunakan cryostat gitu ya, kita menggunakan ekstrim cooler untuk mencapai paling tidak mendekati gitu, supaya pada saat terjadi boil off ya, jadi liquid helium tersebut menguap, itu ditangkap lagi masuk ke dalam kayu cooler, itu dijadikan cairan lagi, seperti itu. Karena 1 liter dari liquid helium ini sekarang sangat-sangat mahal. Jadi untuk ngisi 1 magnet sekarang ini membutuhkan dana kurang lebih 3 miliar gitu. Jadi mahalnya dari teknologi magnet ini ya. Dan sampai sekarang dipakai gitu. Nah, lanjut tadi ya, karena balik lagi ke yang tadi pada saat ada kesalahan urutan gitu ya. Jadi ini lanjut dari yang tadi, pada saat kita berikan gangguan terhadap atom hidrogen tersebut, dia balik ke
karena dia mendapatkan menerima energi sehingga dia berputarnya, dia melakukan precision sesuai ini ya, kemudian dia balik dengan menggunakan karakteristik seperti ini. Nah, karakteristik-karakteristik ini yang dipakai oleh apa namanya, oleh yang dipakai oleh pickup coil untuk dijadikan gambar seperti ini. Itu yang terjadi gitu. Nah, bagaimana caranya tahu posisi pixel, karena ini kita bicara pixel by pixel ya. Jadi untuk mengenerate gambar katakanlah dengan ukuran 512 matrix kali 512 gitu ya, itu yang biasa dipakai, biasanya ada dua, 120 gitu ya matriknya. Nah, itu kita harus scanning satu per satu untuk menghasilkan gambar seperti ini. Nah, oleh karena itu dibandingkan dengan CT scan, MRI itu proses scanningnya sangat lama. Jadi untuk satu gambar di awal teknologi ini dihadirkan itu butuh waktu 40 menit untuk menghasilkan satu gambar ini. Tapi sekarang sudah sangat cepat, 3 menit sudah bisa gitu ya, karena banyak metode yang dikembangkan dan ada beberapa metode juga hanya melakukan scan 25% dari target sehingga itu bisa mengcover. Nah, ada satu lagi kunci untuk coding dan encoding, gitu ya, coding dan encoding. Ini hampir sama dengan CT scan sebenarnya, tapi kalau di MRI kita beri gangguan pada saat pasien masuk ke dalam ruangan, ke dalam bornya MRI gitu ya, itu di magnetnya itu ditweak gitu, jadi diturunkan 0,8 gitu ya. Ini kalau kita bicara 1 tesla kemudian dinaikkan 0,2, jadi dari kaki ke kepala itu terjadi perbedaan kekuatan magnet. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu. Satu, kita bisa melakukan pemilihan target yang mau di scanning. Ya, yang kedua, ini dipakai untuk melakukan coding dan encoding. Posisinya di mana sih gitu ya? Kita scan bagian kepala kanan, ujung atas, kiri atau di tengah gitu. Nah, disitulah peran gradient. Jadi istilahnya gradient coil, yang mana dia merubah medan magnet di tiap kali gitu ya. Kebayang kalau kita mau mengenerate 512 kali 512 matrik gitu ya. Kita harus ngitung 512 kali 512. Itu scan-nya sebegitu banyaknya gitu. Dan di situ ada proses coding dan encoding seperti itu. Nah, ini ada video yang mana saya pernah ke pabrikan di sini gitu ya, ke pabrikan magnet. Nah, kebayang sini, jadi MRI itu setelah windingnya, wirenya digulung, gitu ya, kemudian dimasukkan ke dalam vakum karena di situ harus divakumkan. Jadi antara penyimpanan tempat penyimpanan liquid helium dengan luar itu harus divakum supaya tidak terjadi perbedaan suhu ekstrim sehingga kadang uap atau moisture atau apa namanya itu nempel kemudian jadi es gitu. Nah, dilakukan di vakum di pabrikan. Oke. Nah, satu hal lagi, karena kita bermain dengan frekuensi, jadi supaya kemurnian dari radio frekuensi ini tidak terganggu, di sini harus di
setiap magnet harus ada RF shielding atau sangkar Faraday. Nah, sangkar Faraday itu fungsinya supaya gelombang elektromagnetik yang dari luar itu benar-benar keblok dan tidak bisa masuk ke dalam ruangan magnet ini. Nah, kalau kita lihat RF shielding itu digambarkan oleh yang biru ini, gitu ya. Yang biru ini, kemudian yang hijau, yang hijau ini adalah magnetic shielding. Nah, paparan dari magnet ini yang pasti harus kita atur juga supaya 5 Gauss length itu masuk ke dalam area ruangan di sini. Karena apa? Orang yang menggunakan pacemaker, permanen pacu jantung, temporer pacu jantung gitu ya, kalau kena 5 Gauss ya, paparan 5 Gauss itu akan mati mendadak gitu. Nah, itu adalah kewajiban engineer untuk mengcover itu ya, mengcover itu. Dan jika misalnya di sekitar magnet ada berdampingan dengan lift atau barang-barang berat lewat gitu ya, trek ataupun kereta api gitu, nah, di sini harus dilakukan proteksi dengan menggunakan magnetic shielding gitu. Jadi harus di paparan magnetnya harus di blok supaya tidak terjadi apa namanya artefak pada saat pengambilan gambar seperti itu. Nah, ini beberapa hasil dari scan energi. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, yang berwarna pojok kiri namanya DPI fiber pack, kita bisa men-track apa namanya saraf-saraf. Jadi jalur-jalur saraf kita bisa track. Dan kalau yang di bawah di situ MSK kartigram, kita juga bisa melihat cartilage. Cartilage di beberapa atlet atau orang yang cedera gitu, pada saat ini putus itu butuh recovery yang tidak gampang gitu ya. Dan kita bisa mapping out gitu. Dan ini yang berbeda dengan CT scan, di mana CT scan tidak mungkin melakukan tracking terhadap fiber pack gitu. Nah, ini yang sangat berbeda itu. Dan ada banyak lagi kalau penggambaran dari intrakranial vaskular, jadi yang di kepala di bagian saraf gitu ya, itu hampir sama dengan CT scan, tapi CT scan menggunakan kontras, which is agen kontras ini. Kontras biasanya menggunakan barium ya, barium yang diinjek ke terhadap tubuh pasien untuk dia bisa bisa menyerap X-ray gitu. Kalau MRI nggak perlu, karena dia bisa mendetek aliran darah sehingga menghasilkan gambar yang kanan bawah ini yang muter-muter gitu. Dan kita juga bisa melihat pembuluh darah yang masuk ke ginjal, pembuluh darah di kaki dari pusar sampai ke bawah kaki gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat penggambaran dari mamografi itu, payudara dan lain sebagainya. Itu ini yang terakhir. Sebelum saya kembalikan ke moderator, kita bicara diagnostic imaging. Nah, ini yang paling susah di Indonesia, kita sangat terbelakang. Ya, di Indonesia hanya ada 3, itu karena regulasi pemerintah. Kita coba saat ini saya sendiri kerja bareng dengan Inoki gitu ya, industri nuklir Indonesia, yang mana mereka di bawah BUMN untuk bikin layanan ini bisa didistribusikan gitu, karena investasi siklotron dan PET scan ini sangat mahal. Jadi di Indonesia itu hanya ada 3, satu di MRCCC Siloam, kemudian di Cancer Damais, kemudian yang ketiga di Gading Fluid ya. Jadi 2 rumah sakit swasta, 1 rumah sakit pemerintah ya, yang mana rumah sakit pemerintah ini saat ini sudah rusak gitu, jadi tinggal 2. Dan pada saat pandemi, karena alat yang Siloam tidak ada engineer, jadi engineer-nya tinggal di Vietnam, pada saat tahun 2020 sampai sekarang nggak pernah dikembalikan lagi. Itu jadi praktikly tinggal 1 gitu ya. Ini sangat miris lah. Nah, kenapa begitu? Karena memang regulasi pemerintah ini yang selalu ganti menteri, ganti kebijakan, itu nggak bisa dibenerin gitu. Ini yang kita omong ke semua regulator yang sampai sekarang ya, mudah-mudahan berhasil, karena saya ada rencana untuk mendirikan siklotron dan radiofarmasinya juga gitu ya,
yang saya kotakin merah ini gitu ya, untuk kita mengetahui mendeteksi cancer lebih akurat. Jadi kalau kita bicara diagnostik imaging terhadap cancer, golden standarnya menggunakan PET CT gitu. Nah, yang di tengah ini. Ya. Nah, radiofarmaka fungsinya apa? Siklotron fungsinya apa? Ini adalah alat yang mengenerate untuk menghasilkan isotop, yang mana isotop dicampur nantinya dengan gula gitu, ya, dan kemudian diinjek ke dalam pembuluh darah pasien. Kenapa gula? Karena cancer secara karakteristik lebih suka untuk pada saat dia memecah diri, dia butuh energi yang banyak, dia suka sama gula gitu. Jadi dimanapun cancer itu dengan menggunakan PET scan kita bisa tahu. Nah, radiofarmaka yang biasa dihasilkan oleh cyclotron ini adalah F18 gitu. Nah, ini how does it work gitu ya? Apa itu cyclotron di molecular imaging yang terkait dengan deteksi cancer ada dua siklus ya. Yang pertama cyclotron. Jadi cyclotron hasilnya adalah radioisotop, kemudian dilakukan sintesis modul, jadi dicampur dengan gula, kemudian dilakukan quality control sehingga keluar final product ya, yang ini berupa radiofarmaka yang mana kita harus mendapatkan approval dari BPOM dan Kemenkes, karena oleh karena itu ini kita ukur juga intensitas dari radiasi dari isotop tersebut ya. Karena di situ ada half life yang harus kita segera deliver kepada pasien tersebut untuk diinjekkan supaya kekuatan dari radiasinya masih tetap ya, untuk kita bisa detect dengan menggunakan PET scan. Nah, kemudian PET scan ini kita didistribusikan, kemudian kita injek ke pasien, kemudian dilakukan scanning. Ya. Nah, cyclotron itu apa? Ini juga sangat mahal. Ya, unit ini kurang lebih 70 miliar ya, termasuk bunker dan sebagainya gitu ya. Sekali lagi di Indonesia ada 3 dan yang sekarang beroperasi 1. Kita bandingkan dengan Singapura, negara kecil itu mereka punya 5. Ya, 5 cyclotron. Oleh karena itu healthcare tourism ya, banyak pasien yang mampu di Indonesia itu lari ke sana dan tercatat tahun lalu itu sampai 99 triliun. Gitu. Ini benar-benar sangat menyedihkan gitu ya bagi negara kita besar, kita punya potensi tapi regulatory sampai sekarang meskipun saya mencoba bekerja sama dengan Inovi itu tetap sangat susah gitu. Nah, sekali lagi apa yang pada dasarnya bahan dasar adalah aquades gitu ya, kayak aqua, kemudian air itu diputar-putar, kemudian dengan magnet yang di switch negatif positif diputar, disitulah kemudian jadi isotop, di mana yang biasa dipakai untuk deteksi cancer menggunakan fluorine 18 atau FTG18 dengan half life-nya itu kurang lebih 110 menit, kurang lebih 2 jaman ya. Nah, dalam 2 jam itu ini harus sampai ke pasien. Oleh karena itu biasanya orang pasien yang untuk dilakukan scanning dengan menggunakan PET scan ini biasanya dikumpulkan, disuntik, kemudian satu persatu di-scan seperti itu. Gitu. Nah, ini hot cell. Ini karena radiasi tinggi, semuanya di-lead dengan TB, kita juga menggunakan kayak robotik gitu ya, untuk mencampur isotop tersebut dengan gula. Nah, kemudian itu didistribusikan dengan menggunakan ini lead shielding, itu tebal sekali gitu ya. Itu dengan menggunakan TB, kemudian radiofarmakanya ditaruh di tengah, dan ini sangat berat. Gitu. Kita bawa ke center-center. Nah, PET scan sebenarnya positron emission tomografi gitu ya, dikombin dengan CT scan. Nah, tujuannya apa? Ya, secara singkat saya gambarkan begini. Kalau tadi kita melihat CT scan gambarnya sebelah kiri, di gitu ya, yang kiri ini, PET
positron emission tomografi, gambarnya yang tengah ya, dengan PET scan ini kita punya mapping out yang jelas akurat. Oh, ini kansernya di dekat hati. Oh, kansernya sudah merambah di dekat paru. Oh, kansernya menumpuk di kandung kemih dan lain sebagainya. Ini menjalar kemana kita bisa tahu gitu. Dan ini menjadi golden standard. Dan ini yang kita sangat minimal dan support dari BPJS sangat minim ya. Dari pemerintah juga sangat minim sehingga industri ini tidak berkembang dengan baik gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh dokter Indonesia menggunakan CT scan dan MRI untuk dilakukan treatment. Apakah itu benar? Benar juga, tapi apakah MRI CT scan bisa mendetek sampai sedetail sampai kemanapun gitu ya, nggak bisa. Karena prosesnya panjang, lama, dan tidak sesensitif PET scan ini. Nah, PET scan ini kalau invest sendiri, kita kalau beli sendiri untuk kepentingan pribadi yang pasti tidak akan, itu hanya untuk sangat tidak akan untung gitu ya, kasarannya begitu, karena memang investasinya yang sangat besar sehingga harus di share dengan beberapa rumah sakit. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini versi dari saya as engineers gitu ya. Saya kembalikan ke moderator, kalau ada pertanyaan monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Inu atas paparannya ya tentang advance emerging diagnostic ini tadi. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Waduh, ini sudah ada beberapa pertanyaan main panjang-panjang nih pertanyaannya. Saya mulai dari pertanyaan dari Pak Armansa Amir. Sebagai orang awam dalam bidang medis, melihat peralatannya saja sudah bikin gemetar, disebut MRI atau CT scan, sudah ngeri saja bawahnya, apalagi ada input tidak boleh, sering-sering takut kena radiasi dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana baiknya agar kami yang awam sadar akan pentingnya penanganan medis, perlu tidaknya CT scan atau MRI? Terima kasih. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sebenarnya ini kalau di kita ada batasan, jadi sebagai pasien itu memang dibatasi oleh regulatory, sangat kecil dan efeknya hampir tidak ada gitu ya kalau yang saya baca gitu. Jadi dibandingkan dengan dokter intervensi ya, kalau dokter intervensi Bapak Ibu gitu ya, mereka bekerja di dalam ruangan radiasi tiap hari 9 pasien dari jam 9 pagi mungkin sampai jam 9 malam, itu mereka kena scatter radiasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya 20 tahun ketemu mereka, bahkan mereka sehat sampai sekarang, mereka 75 tahun gitu ya, bergelut dengan radiasi, mereka sehat gitu. Untuk pasien sendiri ada batasan gitu, dan itu di aman lah. Intinya aman gitu ya, intinya aman. Gak mungkin FDA, gak mungkin juga kita mengadopsi teknologi ini kalau tidak aman, dan aman dan harus nyaman. Karena memang tool untuk kita tahu apa yang terjadi terhadap penyakit tersebut, terhadap pasien tersebut, itu yang paling akurat dengan diagnostik ini. Kalau X-ray hanya 2D plane gitu ya, itu tidak untuk flash, untuk hanya segera melihat sekejap gitu, itu bisa gitu, itu nggak ada masalah gitu. Mungkin itu. Nah, berapa yang harus kita batasin? Jadi kalau pasien dilakukan tindakan angiografi gitu ya, angiografi itu kalau terjadi kelainan pada pembuluh darah koroner atau orang sakit jantung lah Pak ya. Nah, itu biasanya dilakukan tindakan ke 1,5 jam di radiasi gitu, di bagian jantungnya ditembak terus untuk kita mencari tahu posisi yang mana sih yang problem dan harus dilakukan tindakan apa gitu. Nah, itu kebayang 1,5 jam dengan teknologi X-ray tadi, nah, sampai sekarang baik-baik aja pasien. Nah, di situ ada regulasi yang ditetapkan pada saat dilakukan tindakan angiografi, baiknya 3 bulan setelah itu nggak istirahat gitu. Jadi saya lupa berapa sifat gitu ya, dan bahkan kita kalau
terbang, saya sering terbang, saya sering menggunakan pesawat, itu lebih besar dibandingkan chest X-ray, kita foto torak, begitu. Simpelnya aman, Pak. Gitu. Baik, ini masih pertanyaan Pak Armansah ya, ini pertanyaan ke dokter ini, nggak tahu nih Pak Ibnu ini bisa memberi jawaban nggak nih. Izin bertanya kembali yang kedua, pemasangan ring pada jantung bisa berapa kali, apa ada batasannya, atau lebih baik dengan bypass, apa kelebihannya, terima kasih. Nah oke, okay. Kebetulan saya mendirikan Cardiovascular Center, saya kerja sama dengan beberapa dokter harapan kita gitu ya. Itu sangat apa ya, sangat relatif Pak. Jadi kenapa relatif, beberapa ada dua pendapat gitu ya. Kalau diharapkan kita mengadopsi pemasangan stent di atas depan itu sudah baiknya dilakukan bypass. Tapi nggak, tidak semua orang mau di bypass karena resiko bypass 50-50 itu 50% mati gitu kan. Nah kayak begitu Pak. Jadi satu dilihat dari penyakitnya gitu ya, kondisinya seperti apa pembuluh darah tersebut gitu ya, kemudian dilihat dari apa namanya, apakah dengan dilakukan bypass tersebut bisa mengembalikan otot jantung yang hampir rusak, katakanlah kayak gitu kan. Sebenarnya orang kena serangan jantung, otot jantungnya itu berhenti, Pak, berhenti memompa. Otot jantung berhenti memompa karena makanan ke otot jantung tersebut berkurang gitu. Makanan berkurang karena pembuluh darahnya mati gitu, menyempit. Nah, menyempitnya karena apa? Mungkin karena pola hidup, kolesterol tinggi, diabetes, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Siklusnya kayak begitu. Nah, kapan kita harus melakukan bypass dan pemasangan stent, jumlahnya berapa? Saya pernah ketemu dengan pasien banyak gitu ya, pasang stent 5, 10 dan berkali-kali. Nah, sekarang baik-baik saja gitu ya. Itu sangat tergantung. Nah, untuk sampai ke keputusan apakah ini di bypass atau enggak, itu banyak tool yang harus dilewati gitu. Ada echo, ada stress test, kemudian ada cardiac perfusion gitu ya, untuk melihat sejauh mana sih otot jantung ini masih tersisa, apakah bisa kita harapkan atau tidak gitu. Mungkin begitu. Nah, tapi artinya serahkan aja ke dokter tersebut, tapi memang harus hati-hati. Artinya hati-hatinya begini. Saya 20 tahun dengan mereka gitu ya. Kita harus paham point of view dari dokter tersebut. Jadi baiknya singkat kata harus cari second opini, Pak, gitu. Mungkin gitu, Pak. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Dwi Susilawati. Saya Dwi Susi dari Madiun. Seberapa penting MRI bagi manusia? Adakah rujukan atau imbuhan bagi masyarakat sebaiknya melaksanakan MRI sekali seumur hidup untuk mendeteksi permasalahan dalam metabolisme tubuh kita? Jika ada, sebaiknya kapan atau di usia berapa? Terima kasih. Saya bukan dokter sebenarnya, tapi mungkin gini. Metabolisme itu yang paling, ya makasih Pak pertanyaannya. Jadi yang paling penting menurut saya, metabolisme yang paling dianjurkan adalah cek darah, karena tanda-tanda penyakit itu bisa kita lihat dengan darah. Jadi MRI itu tool yang mana kita bisa memprevent gitu ya, mencegah gitu ya, itu benar gitu. Tapi apakah itu harus seumur hidup sekali? Enggak gitu. Kalau enggak ada keluhan, baiknya ya perlu gitu, buat apa gitu. Nah, ada keluhan sedikit, pusing atau sering mata kedutan, katakanlah karena dirasa ini baik gitu ya, atau jelek. Ya baiknya kalau seringnya begitu, baiknya inisiatif untuk dilakukan MRI. Saya maunya MRI. Kenapa MRI gitu? Mungkin dari penjelasan saya sedikit banyak memberikan gambaran gitu. Jadi kalau ditanya apakah baiknya sehari sekali seumur hidup, saya rasa enggak gitu. Negara maju pun juga tidak menyarankan seperti itu. Kalau cek lab
apa yang terjadi dengan metabolisme itu bisa dilihat dengan di dengan darah gitu. Begitu, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Marzu Irman. Izin bertanya, nama saya Marzu Irman. Apakah komponen resonansi pada MRI aman terhadap EMC dan EMI? Mohon maaf, bisa diulangi, Pak? Ini, apakah MRI, komponen resonansi pada MRI ini aman? Aman. Dari pengaruh EMC dan EMI? Ya, that's a good question, Pak. Jadi gini, sebenarnya pasien masuk ke dalam ruangan MRI itu hampir sama dengan teknologi microwave, gitu ya. Nah, di situ tiap kali kita excite dan kita tetap selalu ukur. Dan di situ ada metode pengamannya yang berlapis itu di semua teknologi karena sekarang sangat proven gitu. Artinya apakah dengan eksitasi RF tersebut akan menyebabkan gosong, katakanlah kesalahan gitu gitu ya, enggak pernah kejadian lagi gitu ya, mungkin awal-awal dia ya. Dan itu sangat valid gitu ya, pertanyaannya sangat bagus gitu ya, ini related dengan BMA ini, kita bisa tahu, kita tembak sekali aja udah tahu gitu, dan di situ ada proteksinya gitu, Pak. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Ibu, ini yang tentang kesehatan ini ternyata pertanyaan dari Ibu banyak. Ibu Ruth Aryati, izin bertanya Pak mengenai detektor pada CT scan. Untuk CT scan 16, 64 maupun 128 slices, hubungan penentuan irisannya dengan detektor bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Dukungan terhadap ini tadi yang slice 16, 64, 128 slice dengan detektornya. Saya bisa kasih link atau buku nanti, monggo saya akan share nomor saya gitu ya, karena kalau misalnya saya jelaskan di sini mungkin cukup banyak gitu ya. Saya coba gambar-gambar ini juga lagi ngeheng. Pada dasarnya simple, Pak. Jadi gini, ya saya coba gambarkan cepat. Jadi katakanlah pasien itu detektor itu ketebalannya 0,65 milimeter gitu ya, tadi ya, atau 0,5 gitu. Nah, pada saat kita scan dengan 16 slice, artinya coverage yang bisa dilakukan oleh CT scan ini adalah 0,65 kalikan 16 gitu, 16 gitu. Nah, maksudnya gimana? Ini pasien katakanlah tidur begini ya, begini, kita iris bagian sini. Nah, satu kali CT scan berputar begini, dia bisa meng-coverage kurang lebih seperti ini. Contoh 64 ya, 64 itu menghasilkan 40 mm atau 4 cm ya kan, 4 cm. Nah, 4 cm itu organnya seperti apa gitu. Kalau jantung kurang lebih 20. Jadi kalau kita lihat jantung modelnya begini, dia dipotong 4 cm gitu ya. Itu satu kali putaran dipotong di slice begini ya. Ini menghasilkan 4 cm. 4 cm. Artinya untuk mengcapture satu organ jantung itu butuh 5 kali gitu. Pertama 1 2 3 karena in total di sini 20 cm. Kira-kira begitu. Ya mungkin kalau belum jelas nanti di YouTube saya bisa kasih link-nya gitu ya. Kira-kira begitu, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Cak Adi. Sampai sejauh mana peran Bapeten atau IAEA terhadap suatu ketidaksesuaian? Terima kasih. Nah, oke. Bapeten saat ini harus scale up. Scale up dalam artian mereka tidak bisa melakukan uji kesesuaian sendiri. Jadi Bapeten hanya sebagai full regulatory dan melakukan assessment dari hasil-hasil pengukuran uji ketidaksesuaian. Peran Bapeten sangat sentral karena ini memprotek
pasien, masyarakat gitu ya. Apa yang dilakukan Bapak Ten, mereka bermitra satu dengan BPFH. BPFH di bawah naungan Kemenkes. Ada juga Batan. Batan membentuk satu perusahaan namanya KMR. Ya, di situ mereka bertugas juga melakukan uji kesesuaian gitu. Nah, dan uji kesesuaian ini harus disubmit ulang, diperbarui setiap 2 tahun. Nah, banyak beberapa perusahaan yang sekarang berpartner dengan Bapeten gitu ya, dengan cara mereka di-assess terlebih dahulu untuk membantu Bapeten dan semua produk pabrikan seluruh Indonesia untuk dilakukan kalibrasi secara berkala gitu. Nah, jika terjadi temuan, biasanya Bapeten kontak polisi setempat untuk melakukan polis lain gitu terhadap, dan semuanya disubmit dengan cara digital saat ini gitu. Sangat sentral Bapeten. Benar-benar tapi birokrasinya itu yang bikin semua faskes layanan fasilitas kesehatan itu frustrasi dengan Bapeten, karena sekarang diintegrasikan dengan OSS Pak, mungkin gitu. Baik, berikutnya dari Pak Ferry ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pada mesin X-ray ampere lebih kecil butuh waktu lebih lama, lebih merusak badan manusia. Kalau pada CT scan itu parameter setara yang di X-ray yang berhubungan dengan bisa lebih merusak tubuh manusia itu apa ya Pak? Dan besaran parameter itu dari berapa sampai berapa yang ada dari dulu sampai improvement sekarang? Ya, sebenarnya ya baik. Terima kasih Pak. X-ray konvensional dan CT scan itu menggunakan X-ray juga. Jadi apa yang berlaku di X-ray konvensional juga berlaku di CT scan. Kenapa dengan MR rendah merusak? Karena memang penetrasi dari X-ray-nya itu kurang kuat untuk dia bisa sampai ke detektor atau ke film gitu ya. Sama juga dengan CT scan. Tapi CT scan dibikin step. Kalau X-ray bervariasi, bervariabel gitu, kita bisa atur dari yang rendah sampai ke atas, gitu, yang tinggi. Kalau CT scan hanya staging, mau pakai 80, 90, 120 KV gitu ya. Dengan MA kita bisa atur dari 100 sampai ke 600 MA gitu. Kayak gitu. Prinsipnya sekarang X-ray sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Dan hampir semua CT scan sudah sampai masuk ke desa gitu, dan alhamdulillah sejak adanya BPJS gitu ya, akurasi diagnosa itu lebih baik dengan menggunakan CT scan meskipun dosnya lebih besar gitu ya, tapi akan lebih evidence base-nya itu lebih kena dibandingkan dengan X-ray. Dan sekarang teknologi-teknologi terbaru itu dengan model pengambilan CT scan dengan menggunakan AI, dan kedepannya di tahun 2030 semuanya akan menggunakan AI, jadi akurasinya jauh lebih akurat, karena akan membantu dokter radiologis yang kadang mereka butuh jam terbang tinggi gitu ya, untuk benar-benar tahu oh ini cairan kayak begini, yang agak abu-abu begini, yang hitam begini, ini tumor, ini jaringan lunak, ini ini gray matter, ini cairan, ini darah, dan ini udin gitu ya. Itu ada CT number-nya sendiri, yang mana ada beberapa banyak radiologis yang misinterpreted di situ, seperti yang tadi Pak Paul sampaikan. Ya, begitu Pak. Baik, pertanyaan nomor 2. Pada CT scan seiring dengan pemakaian, spare part apa yang paling sering perlu diganti karena rusak atau tidak akurat? Apakah pemasangan spare part ini dapat cukup dilakukan oleh teknisi atau engineer Akademi Teknik Medis, atau harus dari vendor? Terima kasih Pak. Ya, oke. Good news-nya sekarang semua peralatan CT scan itu udah auto detect. Jadi kalau saya bahkan tidak pernah dapat gitu ya di 4 vendor besar itu yang miss uji kesesuaiannya. Gitu. Artinya, kalau pertanyaannya tadi spare part apa yang rusak, biasanya komputernya, Pak. Karena apa? Karena mungkin fan-nya
fan-nya nggak di-maintain, nggak di-maintenance, nggak dibersihkan, nggak ada aliran udara, rusak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan juga, karena X-ray tube ini consumable, ya, jadi ada umurnya juga, ini hampir sama dengan light bulb, gitu, kayak bohlam, gitu. Bohlam, waktunya perpendaraan itu selesai, putus filamennya, sama juga dengan X-ray tube, seperti itu. Pak, gitu. Apakah ini harus dilakukan oleh teknisi prinsipal atau teknik biomedik biasa? Sebenarnya bisa dengan teknik biomedik biasa, asalkan punya hard locking-nya. Jadi biasanya dikunci sama prinsipal. Gitu. Mungkin gitu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Ahmad Hindasya. Untuk MRI, kendala apakah yang masih ada dan perlu pemecahan oleh engineer di Indonesia? Banyak, Pak. Banyak speed, kecepatan. Yang kedua metode, karena MRI itu amazingly parameternya itu luar biasa dan slot untuk improvement itu sangat banyak. Ya, kalau di X-ray itu kan hanya ada tiga, Pak. Empat lah. Jadi KV, MA, second dan MAS ya atau MAS gitu ya. CT scan juga sama. Hanya teknologi kecepatan pengambilannya, jadi spasial temporal resolusinya itu yang dikejar, gitu. Karena kita pabrikan ngejar gimana caranya capture jantung, gitu. Tapi kalau MRI itu sampai TI, TR banyak macam-macam, kurang lebih 50 parameter yang kita bisa mainkan di situ. Dan sejak MRI 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu luar biasa berubah, gitu. Kita bisa melakukan penggambaran katilis, kita bisa tahu dengan mudah mana yang fat, mana yang saturasi, gitu, mana yang lemak, mana yang di situ bukan lemak, gitu. Kita bisa tahu fiber track, gitu ya, dengan cara improve itu, gitu. Waktu saya kerja di Singapura, kita riset dengan monyet, monyet dikasih obat tertentu, gitu ya, dan kita riset dengan metode itu, gitu. Dan itu banyak dikembangkan. Nah, yang saya lihat tidak semua dibuka, gitu. Kita nggak bisa main-main. Dan sekarang pabrikan karena terlalu banyak parameter kayak gini, dibikinlah dia kayak automation lah, kayak untuk scan kepala parameternya gini. Kalau mau dapatkan gambar kayak tadi swan atau fiber track, parameternya ini, gitu. Dan kayak tinggal satu bar, gitu ya, digeser kiri kanan, parameter itu di background-nya berubah. Jadi mereka sampling parameter itu untuk menghasilkan gambar yang paling baik. Kalau kita mau riset ke situ, itu luar biasa banyaknya. Mungkin gitu. Apa yang harus diimput? Banyak. Teknologi liquid helium yang mana sekarang mahal, gitu. Gimana caranya kita menggunakan low Tesla tapi dapat sinyalnya tinggi, gitu. That's our job, gitu, as engineer. Nah, itu yang jadi tantangan kita sampai ke situ, gitu. Tapi yang paling exciting sebenarnya how to gimana kita menjajal cancer, gitu. Karena saya cancer ini jadi penyakit yang menakutkan bagi semua orang, seperti itu. Baik, berikutnya masih Pak Ahmad Indasa ya. Noise apa yang sering timbul di peralatan MRI? Apakah butuh filter software atau hardware? Both, Pak, dua-duanya, Pak. Tapi sekarang dari sisi hardware itu jadi dunia ini mengarah ke satu produk. Jadi lucunya, Pak, 3, 4 pabrikan besar itu menggunakan RF amplifier dengan satu vendor, gitu. Menggunakan gradient amplifier satu vendor, gitu. Cuman mereka tinggal bermain di, nah artinya di situ udah di safety filter noise-nya di reduction juga. Dari sisi software, semua vendor ngarahnya di software, gitu. Jadi software ini yang menjadi improvement banyak, gitu ya, karena terkait dengan parameter tadi, terkait dengan filter itu luar biasa berkembang, gitu. Bahkan saya ya nanti saya bisa tunjukin lebih jauh mengenai hal itu. Oke. Okay. Berikutnya dari Pak Joni. Terkait MRI dan radiasi, apakah gelombang magnet dan gelombang radiasi memiliki struktur yang sama atau berbeda?
mengingat keduanya disebut gelombang, namun satuannya berbeda. Berbeda. Setahu kami kalau radiasi seperti alfa, beta, gamma. Namun kalau gelombang magnetis seperti apa? Terima kasih. Magnet itu hanya paparan. Jadi sejauh mana kekuatan magnet berkurang itu kan tergantung jarak gitu ya. Jadi katakanlah senternya 1,5 tesla, berjarak katakanlah 1 meter dari senter itu akan berkurang sekian gauss. Gitu, itu yang kita sebut paparan magnet gitu ya. Paparan ini mungkin kata-kata yang nggak tepat di Indonesia. Jadi magnet kalau di bahasa Inggrisnya lupa Pak ya. Tapi di situ magnet scatter Gauss line-nya gitu ya. Jadi magnet line-nya itu kita bisa gambarkan di situ. Nah, kalau radio frekuensi yang pasti is like seperti radio frekuensi biasa lah Pak, gitu ya. Begitu mungkin saya juga bingung tadi pertanyaannya seperti apa. Baik, berikutnya masih Pak Joni ini terkait penggunaan medan gelombang magnet dan gelombang sinar radiasi untuk kesehatan atau penyembuhan suatu penyakit kanker atau lainnya dengan sasarannya adalah sel-sel yang merugikan. Pertanyaannya, apakah sel yang sudah disinari tersebut akan diambil atau bagaimana? Bagaimana awal ditemukannya proses penyembuhan dengan alat-alat tersebut? Terima kasih. Oh, saya pernah baca ya, terutama Prof. Farsito yang sebagai pionir yang mendalami mengenai hal ini. Jadi terbukti sel kanker yang dia melakukan pembelahan sel sangat cepat gitu ya, dia mempunyai gelombang elektromagnetik dan karakteristik tertentu dan ini yang harus dinegatifkan sehingga proses pemecahan itu lebih lambat gitu. Nah, ini berbeda dengan MRI tadi yang saya sampaikan ya, mungkin ini di luar konteks kemampuan saya untuk menjelaskan itu Pak ya. Baik, berikutnya dari Ibu Ruth Aryati. Saya baca di beberapa artikel disebutkan istilah flat region pada CT scan. Maksud flat region pada citra CT atau MRI itu bagaimana, Pak? Saya kurang paham ya, flat region itu seperti apa gitu. Mungkin minta tolong dikirim ke saya artikel itu ya. Mungkin hasil ya nggak tahu, mungkin CT number-nya flat atau penggambarannya flat atau secara flat, ya tergantung artikelnya Pak. Tapi saya baru dengar mengenai flat region ini. Baik. Dilanjutkan lagi dari Pak Ahmad Hindasa. Dari sisi resolusi mana yang lebih baik, CT scan, X-ray atau MRI? Bukan resolusi, MRI itu juga bisa menghasilkan pixel yang sangat special resolution itu juga sama dengan 0,5 gitu, 0,5 mm. CT scan yang pasti di sini tergantung peruntukan yang mau di scan gitu. Nah, kalau resolusinya sama, X-ray scan plane gitu ya, itu tergantung resolusinya ya, tergantung kita mau pakai konvensional. Kalau konvensional is the best still ya, paling bagus kan Pak. Kalau kita digital ya tergantung detektornya, kita mau menggunakan dengan sisi di ukuran berapa gitu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di CT scan ada yang 0,5, 0,5 gitu. Kalau MRI kita bisa atur. Karena kita mau bikin slice selection 0,5 itu juga bisa, karena kan kita tinggal mainin gradient itu gitu. Tapi scan-nya akan lebih lama. Karena apa? Yang involve atom hidrogen di slice yang lebih tipis itu lebih sedikit. Ya. Baik. Berikutnya dari Ibu Ruth Aryati ya. Terima kasih Pak, mau di-share link mengenai detektor CT scan-nya. Terima kasih. Berikutnya dari Pak Sunarto, berapa tahun sekali CT scan harus dikalibrasi? Apakah kalibrasi CT scan? Baik. Kalau air cal, jadi kalibrasi terhadap udara itu tiap pagi, tiap hari, begitu. Tapi kalau akurasi dari
X-ray menembak dengan 100 kV, 80 mA atau 100 mA, itu tiap kali ada automatic detection yang sudah disematkan di semua pabrikan. Dan kita harus melaporkan ke Bupati tiap 2 tahun. Baik. Apakah kalibrasi scan merupakan persyaratan dari Bappeten? Ya, betul, Pak. Itu sebelum kita izin mendapatkan izin operasional, kita harus dapat izin Bappeten. Baik, berikutnya dari Pak Ahmad Suntoro. Dari slide ditunjukkan bahwa pembangkit sinar X menggunakan lampu tabung mempunyai efisiensi sangat rendah. Apakah penggunaan lampu tabung tersebut masih digunakan? Dan apakah ada teknologi lain yang lebih efisien? Ya, ada, Pak. Hanya itu yang saya tahu ya. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Pada rumah sakit pemerintah, apakah sudah ada peraturan Menteri Kesehatan bahwa rumah sakit pemerintah kelas B atau A sudah harus ada MRI? Dulunya begitu, tapi sekarang dibebasin. Peraturan pemerintah terkait peralatan dulu sangat strict. Jadi kalau tipe B itu harus minimal 64 dan disarankan ada MRI. Ada MRI pun nggak apa-apa. Tapi sekarang bebas. Lebih fleksibel. Tipe C pun seperti rumah sakit Indriati, tipe C swasta itu punya Linac 2 gitu ya, punya MRI 3 Tesla, CT scan 128 gitu, dan alat-alat canggih lainnya. Itu. Baik, ini yang pertanyaan yang di chat box sudah habis. Barangkali ada mau ditanya. Oh, ini ada muncul lagi ya rupanya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Ferry yang mudah-mudahan yang ini waktunya sudah menjelang 17.30 ya. Pertanyaan pertama, ada teman di perusahaan alat kesehatan yang bilang di rumah sakit RSUD ya daerah ya, hampir rata-rata tidak bisa jual langsung, ini harus lewat pihak ketiga. Apakah Bapak mengalami hal yang sama, Pak? Sekarang kan ada e-katalog. Iya, betul. Itu tetap meskipun ada e-katalog untuk menggunakan pihak ketiga, betul. Bisa tidaknya, itu tergantung prinsipalnya. Oke. Pertanyaan kedua, jika produk Bapak impor, apakah itu agen eksklusif? Kalau enggak, tidak, kan bisa ada importer lain. Bagaimana pricing untuk bersaing? Walaupun market di medis cenderung rada nice market. Bagaimana strateginya, Pak, dengan adanya kompetitor-kompetitor itu? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Jadi kompetitor itu sebenarnya kompetitor dari beda brand. Kalau di satu brand, mereka biasanya bagi channel partner tersebut berdasarkan area, contoh berdasarkan jenis rumah sakit, berdasarkan account, berdasarkan tipe rumah sakit RSUD atau swasta. Yang tadi area katakanlah, okay, saya kasih kalian di mana di Sumatera atau di DKI untuk produk ini dan sebagainya, begitu. Jadi kompetisinya akan berhadapan dengan vendor merek yang lain, begitu. Baik, ini dari Bu Ruth Aryati tadi, ini minta ini tadi ya, minta linknya juga nih Bu Aryati tadi. Ini mengenai flat region tadi, apakah saya bisa minta alamat email untuk, minta alamat email ke Pak Ibnu ini, alamat email Pak. Baik, saya share yang ini ya. Ini alamat email saya yang sebelah kiri. Kelihatan ya, Pak ya? Ya, kelihatan itu, Pak. Ya. ibnu.afan@meditrans.id. Ya, baik. Terima kasih, Pak.
Baik, kalau begitu ini 17.26, kalau sudah ada pertanyaan lagi, izin kita... Pak, satu menit. Oh ya, ya silakan. Nambahkan sedikit dari Pak Ibnu tadi. Jadi kalau X-ray itu radiasi pengion. Radiasi pengion karena energinya demikian tinggi di atas mega electron volt, dia menyebabkan kerusakan jaringan. Menyebabkan kerusakan dan kematian jaringan lah. Jadi sangat-sangat berbahaya. Oleh sebab itu X-ray memang dibatasi. Sementara kalau MRI itu dari medan magnet. Medan magnet itu tidak menyebabkan kerusakan jaringan, tapi menyebabkan gangguan fungsi. Jadi magnet itu terutama bereaksi dengan aliran-aliran listrik. Jadi dua fungsi organ tubuh yang terganggu adalah otak dan jantung. Karena aliran darah dan juga sinyal-sinyal listrik. Jadi kalau dari bahayanya, ya X-ray jauh lebih berbahaya daripada MRI. Itu saja mungkin Pak Edi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Palwijaya, ini tambahan sharingnya. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan atau tambahan komentar, kita tutup acara ini. Saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sejajarnya pada Pak Ibnu Hafan yang sudah menyampaikan paparan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Banyak yang tertarik juga untuk yang masalah medis ini, ya, banyak ibu-ibu yang bertanya. Ini biasanya bapak-bapak yang lebih mendominasi, ini ibu-ibu ada beberapa yang bertanya. Terima kasih Pak Palwijaya yang juga sudah menyampaikan safety moment dan juga memberikan tambahan komentar ya tentang X-ray dan MRI. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang bergabung pada acara webinar TK Teknik Sehat sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita minggu depan. Yang berminat silakan bergabung lagi Selasa dan Rabu sore. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Salam sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin leave ya Pak Edi ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf kita akhiri.